Yo, what's up? Selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gua ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini gua bakal lanjut lagi Minecraft Dungeons-nya ya. Oke, langsung. Kemarin udah dapat 300 emerald ya. Kita bakal gacha lagi di sini. Ini selain di sini ada nggak ya gachanya gitu loh? Tolong di komen ya. Coba ya. Gacha. Tuh kan dapat level 3. Ini bisa digabungin apa enggak ya? Soalnya gua ada beberapa nih. Nih sama ini gitu kan. Ada 2. Bisa di enchantment, bisa nggak ya? Ini buku juga ada gitu loh. Lumayan banyak nih udah gua. Ini ada 2 pedang lah jadinya. Oh my. Ada punya 2 pedang jadinya. Oh, ini level 5 cuy. Ini level 7 sih. Gua pakai yang ini dulu dah. Coba ya. Soalnya 2 nih pedangnya lumayan boy. Oke dah, sip. Coba nge-hit ini dulu ya. Oke, bagaimana? Wih, dicoba dulu. Kalau kayaknya sih lebih kecil damage-nya ya. Oke, kemarin kata gua bakal lanjut di Cacti Canyon. Wah, Cacti Canyon. Oke, power gua di sini kayaknya your power kayaknya minus kita nih, guys. Power gua minus nih. Apakah bisa gua ya ke sini ya? Soalnya belum ada yang di enchant dulu atau apa nih? Oke, dilihat dulu nih ya. Kayaknya ada yang bisa dinaikin dulu nih levelnya nih. Tuh kan, ada yang bisa dinaikin gitu loh. Jadi 3 second duration. Oke, ini aja deh. Oh, enggak, 3 kurang. Kurang. Aduh. Apa nih yang bisa di-enchant? Ini kayak gitu kan. Biar gue terhindar gitu kayaknya kawan-kawan. Nah, oke, ini apa nih? Make your weapon causing to do more damage. Oke, boleh. Boleh nih ya. Boleh. Damage-nya jadi lebih gitu ya. Eish, tadi ini yang gue enchant, tolong. Aduh, salah enchant. Aduh, mending enchant ini tadi. Movement speed gitu kan. Ini apa nih, burning. Oke, dah, ini disini. Dah. Ada lagi kah? Gak ada lagi. Yang ungu udah habis. Kecuali ini gue jual. Ini bisa dari jual deh. Oke, ini dulu dah. Ini dijual aja ya. Biar yang ungunya ini dapat lagi. Nah, ini. Yang ungunya ini dapat lagi gitu. Jadi gua mau upgrade bajunya ini aja deh. Baju gua ini yang ini dong. Ya, kan bisa salah upgrade gini loh. Ini jual aja dulu dah. Kita jual aja dulu. Soalnya ini bahaya salah upgrade. Nah, ini upgrade lagi nih. 2 dong upgrade-nya. Astaga, ya udah upgrade ini aja deh. Upgrade ini bonus damage. Oke, damage-nya nambah ya. Oke dah, sip. Udah langsung berangkat. Oke, masih minus 3. Ya udah deh. Oke, ini dia. Gue udah berada di Cacti Canyon ya. Find the temple. Oke, ini tombolnya sudah terbuka. Berarti udah bisa nih berjalan menuju temple. Katanya kita harus ke temple. Oke, ini kerekam kan? Takutnya tidak kerekam. Gue udah teriak-teriak. Nggak kerekam. Bacot. Oke. Masih aman ya di jalan permulaan. Ini kayaknya sore nih ya, guys. Gue awal jalannya nih ya. Apakah nanti akan sampai malam? Tidak tahu. Pagi-pagi kayaknya... Oi, kok pagi ada zombie, bos? Waduh. Mantap juga nih senjatanya. Buh. Cik. Kayak damage-nya tuh lebih cepat kayak gitu tuh. Buh. Waduh, anjay. Pakai apa tuh dia? Loh, kok meledak gitu ya? Kena damage nggak gua tadi ya? Wah, gila. Bisa kayak gitu ya? Sekarang. Apa lagi nih? Udah keluar kan? Oke, ngapain? Ngapain? Gitu loh. Gak ada yang bisa nandingin hero. Waduh, dia panahnya itu bahaya banget. Asli. Itu panahnya dia yang tipe udah naik level gitu. Panah gua gak ada apa-apanya masih dibanding panah punya dia. Panah punya dia udah otomatis tuh. Tinggal ditembak.
Ini gua masih yang ditarik manual. Astaga, tuh kan darah gua. Gila. Ini harus dibasmi cepet nih. Pemanah ini sakit banget. Sakit banget ini. Tuh, kena damage banyak banget. Oke, untung ada dapat tadi beberapa apel. Wah. Lumayan nih, lumayan sakit. Gila. Eish, ada yang nembak dong. Dari kejauhan, ya bodo amat lah. Itu yang kesisa aja tadi ya. Langsung lanjut. Waduh, ini ada yang level up lagi dong. Wah, mati nih gua. Aduh, untung aja. Sabar dulu, sabar. Isi darah sedikit lagi. Di depan masih ada kah? Kayaknya damage-nya lebih gede yang ini ya. Ini lah. Ini aja dah, pakai pedang aja. Enggak juga ya. Memang udah tuh. Difficulty-nya lebih tinggi, guys. Lebih sulit deh nih. Darahnya lebih banyak. Ayo bocil. Masih ada? Oke, hadapin satu-satu aja. Sini bocil. Oke, jangan terlalu dekat. Soalnya terlalu dekat nanti mereka ngumpul nyerangan, coy. Nah, kita kumpulin aja dulu. Astaga, sakit, Pak. Santai. Langsung. Nih. Tuh, kan kekumpul. Auto die. Lari dulu, kan. Aduh. Kekumpul, cuy. Astaga. Nah, oke, bisa. Loh, kok nggak bisa nembak? Ini gue udah pakai satu nih. Oh, klik kanan. Iya, klik kanan, cuy. Klik kanan. Oke, klik kanan buat nembaknya ya. Cuman udah. Udah selesai gitu loh, kumpulan-kumpulannya udah nggak ada. Oh iya, pakai panah bisa ya. Harusnya tadi yang jauh-jauh pakai panah dulu, cuy. Aduh, oke, pelajaran lah ya. Untuk episode katanya. Kalau nemu lagi gerombolan-gerombolan kayak itu langsung di... Apa sih, ini mana-mana nggak jelas. Damage Anda tidak ada apa-apanya, bos. Damage Anda tidak ada apa-apanya. Oke. Tuh kan, kalau aku tembak. Ih, ampun. Ampun, guys. Eh, bocil. Bocil-bocil, nah ini bocil-bocil ini kalau kekumpul bahaya juga, cuy. Astaga. Sakit. Aduh, menyepelekan tadi di awal. Ternyata, guys, sangat berbahayun. Oke, nunggu dulu isi darah full. Ini mataharinya tenggelam ya? Kayaknya mataharinya mulai tenggelam, guys. Ah, adu panah kita, bos. Iri bilang, bos. Oke, udah ya. Kayaknya udah sampai ujung. Masih ada creeper no jutsu di sini. Oke, udah lanjut perjalanan. Itu memang tempat-tempat kayak di ujung-ujung kayak gini, ini cuma nambahin doang ya. Nambahin level. Biar cepat naik levelnya, guys. Oke, lanjut ya. Gue nambahin nih. Lanjut lagi jalan. Melanjutkan petualangan. Apakah ada musuh yang bergerombol lagi di sini, boy? Kiri apa kanan ya? Kanan deh ya. Kanan soalnya lebih luas. Mana? Gua banyak punya panah, bos. Apa lo? Tanding panah kita, bos. Eh, bukan, dia punya kapak ya. Punya kapak deh, cuy. Aduh, mentok. Nggak kena. Udah, hajar. Sini, turun, woy. Ya, harus naik, cuy. Lewat mana naiknya? Oke, lewat sini kayaknya nih. Nggak bisa naik, lewat bawah kita nih. Oke, bisa gue nembak dari bawah. Lumayan, gitu. Dipakai-pakai panah. Soalnya panah gue sudah lumayan banyak gitu kekumpul ya, guys. Aduh, ada bocil. Itu paling sakit. Kayaknya dia damage-nya cepet, guys. Kena kau. Panah no jutsu. Wah, ini mentok, gak kena.
apa nih? Naiknya lewat mana ngomong-ngomong, bos? Gak ada tempat naiknya nih. Tuh kan? Mana sih? Ini kah tempat naiknya? Kayaknya di sini nih tempat naiknya nih. Nah, ini dia. Wastaga, wastaga, wastaga. Wah, kan kalau kok kumpul gitu mainnya kroyokan. Oke, ini dia. Eish, jembatan untuk ke tempelnya kah? Enggak ada. Tidak menimbulkan sebuah jembatan. Nah, ini bahaya kumpul kayak gini nih. Apalagi nih? Oke, ini tombol-tombolannya lah ya, mungkin. Mungkin di tempat lain nih ini apa jembatannya? Naik tadi kayaknya lewat sini nih. Nih, lewat sini ambil dulu. Ah, bukan. Naiknya lewat tadi tapi lewat jembatan kayaknya ya. Coba. Kayaknya di sini nih. Nah, ini kan naik. Ini udah kan. Naiknya lewat jembatan sini nih. Nah, betul sekali, bos. Jalan. Mana nih? Kayaknya di sini jembatannya ya. Oh, bukan. Oke. Sip. Satu lagi nih. Loh kok gua enggak lihat tadi di sini ada. Mana nih tangga naiknya? Oh, ini dia. Oke, sudah. Find the temple. Terus kemana? Oke, ke sana katanya. Mungkin di sini jembatannya yang lebih gede kebuka nih. Enggak juga gede. Kecil juga. Oh, cuman dari bawah ini jembatannya tuh. Oke, terus cepat aja. Siapa tahu ada waktunya gitu. Lanjut. Kita belum kesini ya. Yaudah lah. Lanjut saja perjalanan petualangan hero untuk membantu orang pedesaan sini. Wow, oke, apa nih? Desa apa nih? Ada kepala itu. Waduh. Ini, tangan kosong kalau berani. Aduh, nggak kena. Jarak jauh aja lu. Sambil mengasah panah gua, cuy. Wih, ada skeleton pemanah, no jutsu. Masih 300-an juga gua santuy mah. Oke, tuh kan lebih aman pakai panah. Jadi jarak jauh aja deh. Ini kayaknya darahnya lebih banyak nih dia nih. Ush, ush. Ush. Oke. Bunyi dulu. Ush, ush, kena bos. Oke, dia ada jaraknya juga sih. Kalau gue bisa jauh, asal masih ada tampilannya di layar, jadi aman, masih bisa ngemanahin. Oke, udah langsung lanjut. Asli di sini padang pasir. Mau adu panah, Pak? Mau adu panah, Pak? Abis ini gue upgrade panah aja deh ya. Soalnya panah sangat-sangat kepake nih. Panah gue nambah terus ya. Tadi persen sudah 360. Sekarang tuh kan 376. Kayaknya kalau kita, wah, ini bukan bangunan biasa, guys. Ini kayaknya sebuah tulang, cuy. Gila. Ini tulang apa? Tulis di komen ya. Ini tulang apa, cuy? Gede banget. Ini tulang rusuk. Ini tulang belakangnya kan. Ini tulang rusuknya nih. Tuh. Siapa tahu kepalanya ada di dalam sini, cuy. Atau ini memang bangunan, kan ini emang Minecraft kotak-kotak gitu kan konsepnya. Jadi mau bagaimanapun tulang ya tetap kotak. Babinya ini nyerang loh. Wah, unexpected. Babinya nyerang juga ternyata. Waduh, berapa hit nih? 1 2 3 4 5 6. 6 hit lumayan juga. Hajar aja lah. Coli ini nih. Jangan dideketin nih. Bahaya. Eish. Ayo kita tanding panah. Enggak lah. Enggak bakal bisa kamu. Ini zombinya lumayan juga nih ngomong-ngomong. Darahnya ya. Lumayan nyusahin. Mandi dulu dah. Mandi dulu. Apa lo mau mengganggu? Astaga.
sekali tebas padahal mati dia cuy. Cuman kalau udah deket dia sempat ngemanah. Mana lagi? Oke udah, langsung sini. Langsung lanjutkan perjalanan. Cuman di sini gue salut nih. Bagus pohonnya, bagus. Setidaknya tidak kotak-kotak boy. Oke, hancur. Setidaknya tanamannya tidak terkotak juga kayak kaktus ini loh. Ini kaktus ini kotak. Oke, ada supply akhirnya. 400 lagi panah tuh kan, dipakein aja guys panah itu. Oh, kalau regenerasi ada, kita lah hadapin musuh jarak dekat aja. Soalnya ada regenerasi, gampang. Regenerasi 3, 2, 1. Oke dah, jarak jauh lagi. Oh, ada lagi nambah. Kayaknya harus nge-kill ya. Wah, nggak sempat lagi. Ada lagi kah? Ayo, cepat. Eh, apa nih? Oke, mempercepat. Ada lagi sini, mayan. Jangan lewatin, boy. Aduh, padahal bisa jarak jauh nih kayaknya. Apa nih? Pakai kunci tuh kayaknya. Tuh kan? Di panah bisa nggak? Nggak bisa. Yaudah, naik aja dah. Apa lu, ha? Astaga! Oish! Kok dia ngelawan tadi ya? Wah, kayaknya Witcher nggak bersahabat dengan skeleton. Apa nih guys? Apa nih? Kayaknya ada yang kelewat kak gua ya. Kok gua nggak punya kuncinya ya? Oke, di sini kebuka ternyata. Astaga. Wah, Raja Bandit. Raja Bandit kemarin guys. Oke, jarak jauh dulu guys. Ini yang baik-baik, yang darahnya dikit-dikit tuh nih. Ini kalau dia gerombolan kayak gini, emang gitu loh. Ngehitnya nggak sakit, cuman orangnya banyak nih sakit akhirnya cuy. Lu ngapain ha? Oke, udah kebuka. Find the golden key. Oke, berarti misinya adalah menemukan kunci emas. Berarti yang dibuka bisa yang kunci biru tadi aja dulu. Kok bisa lari? Bisa lari. Oleng dikit lari. Astaga, ini dapat potion dia makin kuat ya. Oh, itu fungsinya jadinya. Menguatkan musuh. Oh, oke. Kok bisa lolos kayak tadi ya? Oh, kalau kelamaan kayaknya kuncinya bisa mempunyai keinginan sendiri. Eh, bukan sih. Maksudnya bisa anu dia. Oke, udah buka. Bisa meloloskan diri gitu loh. Oke, panah dulu dah. Banyak nih guys soalnya. Oke, ada P. Dah. Eh, gua nggak kena loh. Gua nembak dia nggak kena, dia nembak gua kena aja. Oke, ini bisa nih nyebrang. Baru kita bisa dapat golden key buat menerusin sini nih. Kayaknya di sini nih golden key-nya nih. Wes, santai. Santai. Oke, mana nih emas? Alright. Akhirnya aja. Lari dulu kan. Lari. Loh kok pada nongol semua nih. Eh, kuncinya mana? Bisa diambil kuncinya sama skeleton. Eh, zombie maksudnya. Ayo cepat lah. Lebih penting kunci daripada ngumpulin XP ini guys. Asli. Udahlah, buka dulu. Buka dulu, yang penting buka dulu. Astaga, kehit dong. Yang penting buka dulu dah. Yang penting buka dulu guys. Eh, mana kuncinya? Oh my god. Kuncinya dihit sama skeleton juga tadi. Kok mereka jadi bermusuhan kayak gini cuy? Baru balas dendam. Mana kau, ha? Satu lawan satu kita. Sini. Sini kau. Satu lawan satu. Kalau berani gitu kan. Oke, ini lumayan lari. Lumayan cepat larinya.
Oke, tembakin dulu pemanah-pemanah ini. Bahaya nih, sakit juga lumayan. Soalnya dia kalau kekumpul pemanah ini sakit banget, guys. Tuh, darah gua aja seberapa tuh? Minusnya dah. Gila kan? Nah, keklik lagi. Aduh, kepakai potionku. Mana kau? Waduh, kok panahnya merah gitu ya? Eh, Anda mau ngobatin mereka? Tidak bisa. Anda tidak bisa dong. Ih, mau meledak dia udah. Ayo. Nah, kita ini aja nah. Latihan panah. Eh, lumayan. Sini, euy. Oke, dapat. Makan tuh. Kena lu. Mana lagi? Headshot. Oke. Nggak ada lagi di situ. Oke, ada dua cabang jalan lagi. Bingung lagi. Kesini dulu dah. Yeah. Waduh, sudah setengah jam gua record ya. Gila, belum ada setengah-setengahnya ini guys kayaknya. Oh, sus. Santai. Gila. Ini soalnya musuhnya lebih banyak lagi dan darahnya lebih OP nih guys. Asli. Astugoy. Sempat dia cuy ngeledakin diri. Apa nih? Memangnya ada apa di sini ya guys? Astaga, darah gua hampir aja. Hampir die. Ada apa sih di sini? Kalau nggak ada apa-apa, males dah gua nyoba-nyoba aja tempat kayak gini ya. Cuman ini namanya game kayak gini, ya emang harus dijelajahi harusnya ya guys. Jangan dilewatin ya. Cuman kalau nya biasanya main-main mau cepet, ya udah dilewatin. Tuh kan gak ada apa-apa, astaga. Mandi dulu dah. Mandi, blubluk. Ya udah. Oh, ini apa nih? Pemandian apa nih? Sumur. Sumur Tritonia. Oke, lanjut lagi perjalanan ini. Petualangan hero. Apakah ini gerbang? Mari kita lihat. Oke, biasanya teman-teman lu sini ada nih musuhnya nih. Bandit kek. Waduh, kok kayak Fata Morgana gitu ya, guys. Ada air terjunnya juga. Oh, enakan kayak gini. Nah, jalannya nggak usah diklik. Klikannya ditahan aja. Lebih enak ini, guys. Cuman kalau nyerang musuh tetap harus diklik sih kayaknya. Oh, dia nggak bisa dihit, guys. Bosnya memang tidak bisa dihit. Dia cuman tugasnya mengeluarin doang. Ngeluarin musuh-musuhnya. Nge-spawn maksudnya ya. Abis itu, dah, pergi dia. Tandanya kalau dia bisa dihit dan mati sebelum ngeluarin nge-spawn ini manusia. Eh, ini monster. Os, kok makin banyak? Aduh, kok gitu, kok curang? Kok numbuh lagi? Oh, tadi yang belum ke-spawn ya. Meledak lah, woi. Di samping temen lu aja tuh meledak. Oh, sampai kapan, bos? Ngomong-ngomong. Gak bisa nih, guys. Aduh, dia di posisi kuat lagi. Astaga, kuat banget dia, cuy. Tuh. Kuat banget jadinya gara-gara ini nih. Ayo, ampun, darahku sangat sekarat. Kena. Gila, nggak ada habisnya kah spawnnya dia? Astaga, situ banyak sih itu buah-buahan. Oke, udah nge-spawn lagi. Ini ngapain diam, coy? Lu kira lagi antri sembako? Oke, udah kebuka dong. Eh, masih ada. Masih ada suara-suara. Oke, dah.
Enter the temple. Oke, udah sampai di tempelnya nih gua nih. Akhirnya bisa cek dulu kiri sama kanan. Siapa tahu ada yang dapat, ada yang bisa diambil maksudnya. Gak ada ya. Wih, kolam renang lagi. Bukan kolam renang air terjunnya. Nah, ini dia. Temple of the Temple. Eh, udah ya. Gua kira ini tempelnya ini di dalamnya ada lagi musuhnya gitu ya. Ternyata enggak berhasil ya. Berhasil, guys. Level 7. Oke, mob defeat 91%. Soalnya ada yang kelewat tadi ya. Healing done. Damage deal. Oke, 12.000 ya, banyak juga. Dan gua menerima 1176 damage ya tadi main. Dan gua berhasil ngedamage 12.000, coy. Enggak sampai 10% dikit lagi deh sampai. Apa nih, totem of shielding? Bisa hidup lagi kayaknya pakai totem itu. Oke, guys, kayaknya udah deh ya. Udah untuk misi ketiga ya. Misi ketiga gua ke Sati Canyon. Misi keempat ini ya. Oke, nanti besok gua bakal lanjutin lagi di Pumpkin Pasture ya. Oke ya, guys, nantikan saja besok. Sampai sini dulu video pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Kiman.